Rio Fahrezi, remaja berusia 17 tahun yang kritis usai tertembak diduga oleh anggota kepolisian di Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara, akhirnya meninggal dunia pada Rabu kemarin. Suasana duka tampak menyelimuti keluarga Rio Fahrezi di kediamannya di kawasan Jalan Stasiun, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Sejumlah pelayat dari masyarakat, sanak saudara juga mulai berdatangan untuk mengucapkan bela sungkawa. Rio sendiri mengembuskan nafas terakhir sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat pada Rabu sore kemarin di Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi, Medan. Usai meninggal dunia, jenazah Rio Fahrezi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara, Medan untuk dilakukan autopsi. Kapolres Pelabuhan Belawan Ajun Komisaris Besar Polisi Janton Silaban mengungkapkan dari hasil pemeriksaan rumah sakit, korban menderita luka parah di bagian kepala dan sejumlah luka di bagian kaki, tangan, dan badan. Pihaknya kini masih melakukan penyelidikan terkait dengan adanya dugaan penembakan anggota polisi serta menunggu hasil autopsi dari Rumah Sakit Bhayangkara, Medan. Memang ada informasi dari masyarakat, ada dugaan dari tembakan dari anggota kita, tapi itu masih kita selidiki kebenarannya karena kita juga sudah olah TKP, cek TKP tadi malam dan sudah rekonstruksi. Jadi untuk kebenaran itu kita masih selidiki. Apakah benar ditembak oleh anggota kita atau memang ada OTK atau orang lain yang melakukan pembacokan atau penusukan, karena luka di kepala itu termasuk. Ya, untuk lebih lengkapnya kita sudah terhubung dengan ibu korban. Selamat sore Ibu Mariani. Ibu Mariani, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa. Halo, selamat sore Ibu. Pertama-tama kami mengucapkan turut berduka cita atas kepergian putra Ibu dan kami tentunya berterima kasih karena Ibu masih berkenan untuk kami wawancara pada sore hari ini. Mungkin Ibu bisa cerita kepada kami semua bagaimana kronologinya, kejadiannya, sepengetahuan keluarga atas penembakan korban. Kronologinya karena saya dengan anak nggak tinggal satu rumah, kan si Rio Fahrezi ini tinggalnya dengan kakaknya adalah Mendasari, saya tinggalnya di daerah Mabat. Jadi posisinya itu malam itu saya memang sih dari Belawan, dan saya pulang ke rumah saya belum sampai 5 menit anak Mendasari ini nelpon, "Mak, Rio tertembak polisi," katanya. Jadi saya kan bingung nih, mau kemana gitu. Jadi saya telepon lagi anak saya, "Di mana sekarang posisi Rio?" gitu. Ternyata katanya di Piase, "Mak." Oke, mau menuju Piase, ternyata rumah sakit Piase tidak menerima karena terlalu parah mungkin luka tembak yang dilakukan oleh polisi itu, dirujuk ke rumah sakit Pirngadi. Maka saya langsung dari rumah saya OTW lah ke rumah sakit Pirngadi. Di rumah sakit Pirngadi itu dia masuk ruang ICU. Ya, setelah jam 4 sore, ternyata anak saya dinyatakan meninggal dunia. Jadi kalau cerita dari kawan-kawan korban kepada keluarga ini, saat itu, saat kejadian, apa yang sebenarnya terjadi? Saat terjadi itu, kalau menurut kakaknya kan, kakaknya yang bersama anak saya ini kan, malam itu si Rio itu disuruh beli nasi sama kakaknya ke depan. Jadi ke depan itu pas ada tawuran. Jadi anak saya si Rio Fahrezi ini jadi tidak beli nasi melihat si tawuran tadi. Ternyata anak saya yang malang tadi lewatlah polisi sambil menodongkan senjata tajamnya menembak kepala saya. Berarti saat itu korban tidak bersama-sama dengan kelompok yang saat itu tengah dilerai oleh polisi, begitu ya Ibu ya? Enggak, karena dia bersama teman-teman yang lain berdiri di pinggir pasar itulah. Informasinya dari kakak korban yang juga adalah anak dari Ibu Mariani, ini saat itu apakah diketahui juga posisi dari senjata api yang diduga kemudian ditembak oleh polisi kemudian kepada, mengenai korban, ini posisinya ditembakkan ke arah korban atau ke udara? Memang diarahkan ke arah anak saya karena posisi anak saya itu lagi agak menjongkok, jadi tembakannya itu di belakang kepala anak saya ini tembus ke depan. Jadi posisinya memang sangat berdekatankah saat itu, Rio, Ibu Mariani? Kira-kira jaraknya dari sini ke situ berapa meter? Nah, kira-kira jaraknya 20 meter lah. Enak lah, 20 meter juga enggak? 20 meter. Seperti itulah. Jadi anak saya setelah ditembak langsung jatuh, abangnya di saat bersama dia juga langsung memberi pertolongan. Saat itu Rio bersama dengan teman-temannya, ada berapa orang itu, Ibu? Kalau itu saya kurang tahu pasti, intinya dia berdekatan dengan abangnya. Makanya saat kejadian adiknya ditembak pihak polisi, abangnya langsung menggendong si adik, naik kereta, dibawalah ke rumah Angkatan Laut bersama kakaknya yang nomor 2, Nurhasanah namanya. Ternyata sampai di sana, pihak rumah sakit sana tidak sanggup mengerjakan anak saya, maka dirujuk ke rumah sakit Pirngadi. Berarti saat itu korban bersama abangnya dan memang tidak ada sama sekali terlibat dengan tawuran, begitu ya, Bu ya? Saat itu anak saya tidak ikut tawuran. Lalu keterangan apa saja yang sudah disampaikan oleh keluarga kepada polisi? Pihak polisi menyampaikan bela sungkawa mereka kepada saya. Keluarga apakah akan membawa kasus ini untuk diproses hukum? Ya, kami sedang melapor ke Polda, bahwasanya kami minta keadilan buat anak saya, ditegakkan hukuman. Kalau memang oknum polisi yang menembak anak saya, berilah keadilan buat anak saya seadil-adilnya, tanpa ditutupi dan dirahasiakan walaupun itu anggota mereka. Ibu Mariani, berarti sudah dilakukan otopsi juga terhadap jenazah Rio? Sudah, kami jam 4 sore itu setelah anak saya dinyatakan meninggal, langsung OTW ke Rumah Sakit Bhayangkara melakukan otopsi. Apakah hasilnya sudah keluar, Bu? Hasilnya belum. Kapan kata dokter forensik hasil otopsi kemungkinan akan bisa selesai? Belum ada konfirmasi ke kaminya. Tapi keluarga berarti sudah secara resmi melaporkan kasus ini ke polisi? Sudah. Berarti abang korban ini juga sudah menyampaikan BAP-nya, kesaksiannya karena berada di lokasi juga ya, Bu ya? Abangnya saat ini lagi UTW ke Polda. Saat ini? Saat ini. Tapi kalau sepengetahuan Ibu Mariani juga berarti... abang dari korban ini juga yang melihat kejadian tersebut, mengetahuikah bahwa masa yang saat itu melakukan tawuran memang masa yang sudah sering melakukan hal tersebut dekat dengan rumah mereka atau seperti apa, Bu Mariani? Kalau lokasi tawuran itu memang di pasar dekatlah dengan warga rumah-rumah. Oh, dekat. Jadi kalau pasar itu memang tempat tongkrongan anak muda dan mudi, karena di situ banyak jajanan bakso kecil-kecil lah, jajanannya banyak. Berarti rumah Rio dan abangnya memang dekat dengan lokasi tawuran tersebut? Dekat. Terakhir Ibu Mariani, ini mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat ataupun kepada pihak polisi mungkin yang menyaksikan tayangan kita hari ini, apa yang ingin disampaikan oleh Ibu Mariani? Saya cuma ingin menyampaikan kepada Bapak Polda, Bapak Polres, Bapak Polsek, terkait dengan instansi kepolisian, saya mohon tolong beri keadilan buat anak saya, karena anak saya itu satu masih di bawah umur, usia masih 17 tahun ya, Bu ya. Kalau memang pun anak saya saat itu berada di lokasi tawuran, kan tidak mesti harus kepalanya yang ditembak, karena anak saya bukan teroris kan, bukan. Anak saya itu anak remaja, kenakalan remaja yang tawuran. Kan mereka bisa memperingati dengan atau menembak kakinya, tangannya, yang tidak menyebabkan anak saya mati. Jadi intinya saya minta keadilan buat Bapak Polda, Bapak Kapolres, Nah, dengan instansi yang terkait, tolong bantu saya tegakkan keadilan buat anak saya. Jangan ada yang ditutupi, jangan ada tanda kutipnya, jangan ada saya tidak mau ada yang ditutupi dengan saya. Walaupun itu anggota dia yang melakukan kejahatan bagi anak saya, harus dilakukan tindak tegas, dihukum dengan hukuman sesuai negara Indonesia. Baik, terima kasih Ibu Mariani. Tentu kita kawal bersama dan kita harapkan kasus ini bisa diusut secara terang benderang. Terima kasih Ibu Mariani. Salam sehat, Bu. Terima kasih kembali.